Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas lagi nih aplikasi penghasil uang 2022 dan airdrop cryptocurrency yang saya bahas setiap harinya untuk kalian dan tetap untuk kalian. Jadi di sini saya mau bahas dulu event terbaru dari Binance malam ini sekitar jam 11 malam di daerah kalian. Kalau daerah saya jam 12 malam ya. Cuman sini punya simpang siur, masih gak ada penjelasan sama sekali. Yuk kita sama baca-baca SK dan KA-nya dulu agar kalian lebih memahami event pada malam hari ini. Agar kalian bisa menjawab soalnya, kunci jawaban saya sudah kasih juga nantinya di bagian sini. Oke, kuis 20 September jam 11 malam ini, baca SK-nya ya, hanya yang belum nabung SP Staking. Saya akan jelasin. Di sini kunci jawabannya dulu KNC dan bagian Om. Jadi buat kalian nih pengguna baru ya, jadi kalian bisa jawab loh intinya ya. Jadi ini bisa jawab kok, bisa kebuka sendiri ya nantinya ya semuanya. Cuman saya langsung jelasin dulu SK dan K-nya, atau saya akan bacakan agar kalian gak simpang siur juga ya. Langsung saja untuk menempelkan kayak gini. Nah, saya langsung pindah mini ke com, mini ke mi ya. Nah, kita pindah com ke mi agar gak pakai VPN. Nah, di sini tampilannya tuh kayak gini. Kita akan baca dulu agar akan lebih memahaminya di bagian sini. Oke, kita langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia pastinya ya. Oke, dapatkan crypto gratis dengan menyelesaikan kursus dan kuis 2022 tanggal hari ini, bulan hari ini. Oke. Jadi di sini sudah tertera juga tanggal yang bagi pengguna baru juga kayak yang KYC-nya pada saat event dimulai, itu bisa kalian simak baik-baik juga sampai tanggal 28. Ya, jadi kita kan malam ini hari ini tanggal 21 dan eventnya berakhir tanggal 28. Nah, jadi ada sekitar berapa hari tuh. Nah, hitung aja ya. Nah, jadi kalau sudah semua pengguna terverifikasi KYC dapat mulai membaca artikel dan menonton video. Oke, jadi di sini yang kita bisa jawab adalah yang menerima jumlah KNC dan burger Om. Jadi tiga macam ini nantinya kita bisa jawab. Jadi yang saya jelasin nantinya, yang sudah saya kasih nih di Telegram saya tadi adalah KNC dan Om. Yang burgernya malah Bang, tunggu aja. Nanti saya akan share di Telegram saya. Jadi buat kalian gabung aja ya. Token yang telah ditentukan sebelumnya dan di proyek lain. Jadi ada tiga macam hari ini yang kita bisa selesaikan kuisnya. Pengguna baru, pengguna lama, gasken. Kalau pengguna lama kalian cepat-cepatan, kalau pengguna baru itu gak apa-apa, cuman KYC-nya harus di bagian eventnya dimulai atau eventnya selesai, terserah kalian. Oke. Dan harap dicatat ya, pengguna tidak dapat berpartisipasi dalam aktivasi setelah semua hadiah dibagikan. Hadiah KNC dan Om hanya tersedia untuk pengguna yang belum pernah berlangganan produk Roxy Staking sebelum pada 21. Jadi kalau kalian sudah berlangganan di produk Roxy Staking, produk staking itu bagaimana Bang? Ya, kita langsung buka dulu Binance kita. Nah, saya kan nih akun lama saya ya, yang dimana saya sudah banyak jawab-jawab quest juga dari cepet-cepetan dan pengguna baru. Saya cobain tekan di bagian wallet. Nah, kalau kalian nantinya tampilannya kayak gini di interview, kalian tekan bagian N. Nah, di sini ada namanya Roxy Staking. Nah, Roxy Staking ini saya sudah ada BTTC kak ya. Ini sudah ada BTTC nih. Nah, ini namanya Roxy Staking ya. Nih baca nih Roxy Staking. Nih di sini juga namanya sama Roxy Staking. Jadi kalau kali ini saya sudah berlangganan nih sebelum tanggal 21. Nah, jadi hadiah KNC dan Om hanya tersedia untuk pengguna yang belum. Nah, ini yang bisa kalian baca, yang belum. Jadi kalau kalian sudah berlangganan di bagian ini, tidak akan bisa masuk di bagian Om dan KNC. Cuman gak ada gitu ya. Jadi hadiah KNC dan Om hanya secara otomatis diperuntukkan selama 150 hari. Di bagian sini produk yang ditawarkan aset digital KNC, hadiah utamanya 1 KNC, durasinya 150 hari dan Om juga sama 150 hari. Nah, jadi di bagian sini intinya ya KNC dan Om, cuman kalian harus simak di bagian burger ini enggak ada di bagian hadiah utamanya. Jadi kalian bisa jawab di burger ini. Burger ini ya. Jadi saya akan nanti saya akan kasih juga kunci jawaban burger.
Yang lebih susahnya ini, jadi saya gak bisa lagi nih untuk menjawab soal kayak gini, dikarenakan saya sudah berlangganan sebelum tanggal logistik stucknya sudah dimulai, yaitu dari BTC tadi. Oke, sudah paham di situ? Nah, jadi dimana syarat ketentuannya sudah berlaku, hadiah terbatas dan tersedia bersama siapa cepat dia dapat. Nah, untuk kursusnya KNC dan Om sudah tertera juga kunci jawaban, saya sudah sediakan tadi di Telegram saya bagi yang tidak ada lucky stacking-nya. Paham enggak? Nah, jadi kalian bisa cek nantinya di bagian lucky stacking. Nah, oke. Okay. Jadi intinya di bagian situ yang perlu kalian jawab adalah burger. Nah, ini juga ada ya. Cuman saya enggak ada kunci jawabannya belum ya. Nah, dari Ren and Dani-nya tuh kayak gini. Nah, burger ya. Nah, ini burger. Nah, ini burger ya. Ini bisa kalian jawab. Burger ini ya, ini kalian tekan quiz di bagian sini ya. Nah, oke. Okay. Saya contohkan kayak gitu. Kayak gitu tadi ya. Nah, ini ada burger, ada didinya ada burger ya, KNC. Ini banyak nih, ini kebuka sendiri ya kalau IP-nya dimulai. Oke, okay, kita keluar lagi nih. Nah, jadi di bagian sini juga ada namanya KNC, burger dan om. Intinya saya lebih ke intinya sih ke burger. Nah, KNC juga ada. Nah, ini KNC-nya ya. Nah. Oke, okay. KNC plus juga om. Nah, kalian tekan aja om. Nah, om ini bagi stacking, loket stacking 5 bulan atau 3 bulanan ya. Nah, kalian bisa hitung aja ya. Nah, kurang lebih 3 bulanan, 4 bulanan. Nah, jadi nantinya masuk di bagian sini nantinya sama persis kayak di BTC kemarin. Ini saya sudah loket stackingnya nih berjalan terus ya. Nah, extra day 13 hari. Nah, jadi saya sudah berjalan terus pada DT-nya pada 2023 bulan 2. Oke. Okay. Jadi sudah tertera balance dan estimasinya sudah tertera 1,19 dolar ya. Lumayan juga sih, cuman agak lambat cairnya. Jadi anggap aja kayak nabung kalian ya. Nah, jadi di bagian sini juga masuk ke bahasa Inggris ya. Intinya kalian ubah dulu ke bahasa Inggris kalian di bagian setting ya. Nah, setting. Nah, bisa lihat setting ini ke Inggris ya. Masuk ke Inggris, di sini ada main launching di sini. Nah, di sini kalian bisa cek juga. Nah, ini berpindah land and end, kita tekan aja. Nah, pengumumannya di sini juga tertera juga ya, land and end-nya crap to by complete. Di mana kita sudah nyelesaikan quiz juga nantinya. Saya sudah jelaskan tadi di bagian Chrome ya. Nah, kalau kalian tekan di bagian sini langsung masuk ke bagian quiz ya. Ini lebih gampang kayak tadi aja. Nah, jadi langsung ke tampilan kayak gini. Nah, ini tanpa VPN ya caranya ya. Nah, jadi Riot historinya akan masuk kayak gini. Nah, ini Loki Stacking namanya ya. Jadi tesnya juga bisa lagi saya nih untuk jawab dari KNC ya, dan Om tuh gak bisa lagi. Saya cuma berharap dari burger aja lagi. Cuman saya kasih kunci jawabannya nantinya saat ini dimulai. Cuman cara satu tekniknya, kalau kalian nantinya mau jawab tanpa VPN, kalian tekan di bagian ada launching nih, launching ya. Di sini akan berpindah nih. Nah, ini kan berpindah sendiri, kalian cari tulisan namanya land and end nantinya. Nah, kalian tekan aja nih. Nah. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini pindah ya. Langsung kalian tekan. Nah, kalau sudah kalian tekan kayak gini, kalian langsung aja tekan di bagian ada KNC burger, terserah kalian KNC aja misalkan ya. Nah, sudah kalian tekan kembali lagi. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, jadi akan muncul di bagian sini, kalian langsung jawab-jawab soalnya ya. Ini kita cari Daom. Nah, ini bisa kalian, ini BTC kemarin ya, kayak gini. Nah, nanti akan muncul tampilan tuh kayak gini. Kalian bisa jawab dari burger stress ini, bisa kalian jawab ya, dan Om ya, dan KNC ya, gitulah 2-3 macam ya. Nah, KNC, burger, geser ke bawah, dan Om. Bagi yang belum pernah logis stacking, kalau burger nih masih bisa ya dijawab tanpa intinya cepat-cepatan ya burger. Jadi kita cari jawaban burger. Saya gak tahu estimasinya berapa nih ya, ini belum tahu ya berapa sih kita dapatkan, cuman garap di burger. Kalau dari dua itu adalah harus logis stacking selama 3 bulan lebih. Oke, saya akan bahas juga dari Binance Reward. Di sini ada juga adalah event dari terbaru juga dari Binance Reward. Yang dimana event ini juga kita bisa jawab. Juga kalian bisa ikutin juga Crypto Reward, yaitu konsisten jawabnya ya. Di sini kita estimasinya
secara acak dibagikan, yaitu berapa orang yang menang ya. Ini hadiahnya sekitar 25.000 US dollar. Pokoknya juga masih sudah sediakan juga Telegram saya, bisa kalian gabung. Di sini ada kolomnya 4 ya. Di sini kita pilih 4. Pas sudah kita tulis ya fall ya kayak gini. Nah, saya tulis kayak gini. OOL. Nah, nanti akan hijau semua. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalian jawab aja sampai berapapun, intinya sampai kalian menang congratulation, nanti hadiahnya langsung masuk ya. Nah, jadi di sini kita jawab di bagian crypto world juga. Nah, jadi kalau kalian gak mau nunggu ya, kalau kalian mau gak mau menunggu dari event ini, jadi kalian bisa get and know, bisa kalian bagiin ya. Kalau kalian mau nunggu silakan, ini waktunya 10 jam. Jadi kunci jawaban saya sudah sediakan juga. Jadi dua macam yang sudah jelasin dari event hari ini, yaitu event yang dimana bisa kalian tekan di bagian itu, di bagian ada lonceng kayak gini, nanti akan diarahkan langsung ke bagian eventnya. Kenapa bang nggak langsung di bagian sini aja? Pertanyaannya ada juga nantinya ya di benak saya. Kalau kita tekan di sini, kita membutuhkan PPN. Ini gak bisa ya, saya cobain sudah gak bisa. Ya, ini gak bisa sama sekali. Nah, ini gak bisa masuk ya. Ini menggunakan PPN harusnya ya. Kalau di sini, kalau kita di sini di bagian ini, kita tekan di bagian KNC. Nah, kita tekan di bagian sini, burger misalkan, nanti muncul kayak gini. Nah, ini tanpa PPN langsung kita tekan kembali dan masuk ke tampilan kayak gini. Nah, kita bisa jawab ya. Kunci jawaban saya sudah ya sediakan. Intinya word blogger ini masih kita tunggu. Silakan simak baik-baik contoh yang saya sudah jelasin dari penjelasan kuis tanggal hari ini sampai tanggal 28 bagi pengguna baru, dan langsung kita jawab juga word-nya konsisten dan juga bisa kalian guess scan. Dan juga ada juga ini eventnya juga saya lupa juga nih, yaitu eventnya di mana kita egg dulu. Di sini kalian bisa spin bagian word 88 ini. Misinya itu adalah kita harus mengundang satu orang untuk bisa bermain ini. Jadi ini satu hari aja lagi ya, ini satu hari aja lagi, jadi kalian bisa ikutin juga. Nah, jadi ada tiga macam saya langsung bahas. Jadi tidak terlalu lama sih yang dapat saya sampaikan dulu ke kalian. Intinya pada jam sabar hari ini bisa kalian jawab. Bagi yang belum pernah login staking dan belum pernah juga garap, silakan pengguna baru gaskan juga. Eventnya langsung kebuka dari kuis semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.